keep the rest on me. I got a few checks on me. You know I had 2 that week. I came in with chains on me, yeah, bands on me. You know how it go, I got some bands on me. Selamat petang YouTubers. What's up everybody? Okay, kembali semula guys dalam Fazla Sweet Channel. Okay, hari ni topik aku simple hari ni. Di mana korang boleh baca tajuk aku ni, adakah nyawa kita ni berharga ataupun tidak? Bunyi macam dia punya tajuk tu macam apa? Kira macam topik motivasi pula kan. Jadi kenapa aku buat topik ni hari ni, sebab aku nak tunjukkan korang satu video yang mungkin korang boleh jadikan sebagai pengajaran ataupun iktibar. Jom kita layan video tersebut. Okay guys, seperti yang korang tengok kan video dia kan, betapa cuainya kita sebagai pengguna jalan raya, kenderaan bermotor ni ketika menunggang, walaupun sama ada kita menunggang motosikal atau kereta. Tapi dari video tersebut kita boleh tengok lah yang salah ni adalah motosikal, di mana tukar lane tapi tak bagi signal ataupun dia tak tengok belakang tu sama ada jalan dia clear ataupun tidak. Jadi itu adalah salah satu contoh penunggangan yang agak bahaya lah. Jadi aku ni nak tegur lah sikit. Bukanlah tegur lah, aku nak nasihat lah kepada pengguna jalan raya dekat luar. Termasuk aku sendiri, korang kena titik beratkan aspek keselamatan, tak kira untuk korang sendiri ataupun pengguna jalan lain. Sebab apa aku cakap macam tu, korang boleh tengok, disebabkan oleh kecuaian korang sendiri dia akan melibatkan pengguna jalan yang lain. Jadi kesianlah tengok orang lain kan, tak pasal-pasal jadi mangsa keadaan, terlibat sekali kemalangan disebabkan oleh cara penunggangan kau yang agak bahaya. Sebelum korang nak tukar lorong tu, korang kena tengoklah belakang ada samira. Kalau tak ada samira tu, korang boleh toleh je kepala korang tengok belakang sekejap, a few second je. Tak payah korang nak acah-acah nampak macam wah kau hebat lah, time traffic jam pun kau boleh pucu 90 km sejam slit tengah-tengah. Korang boleh kebanyakan korang boleh tengok lah kan, motosikal ni dia senang nak menyelit. Jadi banyak juga yang aku jumpa bawa dalam average speed dia lebih daripada 50 km sejam menyelit di antara kereta. Itu memang agak bahaya guys. So aku memang harap-harap korang tak ikut lah benda macam tu. Kalau korang buat, korang bertobat lah, berubah lah. Sebab nyawa kita ni satu je, tak boleh diganti. Kalau cedera, yang sakitnya diri sendiri, bukan orang lain. Kalau melibatkan orang lain tu memang orang lain pun terlibat sama lah, rasa sakit tu kan. Jadi korang kena fikir lah secara logik akal korang, siapa yang nak accident kan. Jadi sama-samalah kita beringat. Sebab aku tengok video bagi tadi, memang aku wah berderau juga, darah aku tengok kan.
tak pasal-pasal orang yang di sebelah dia tu elak, lepas tu kena langgar, elak, lepas tu langgar pula bontot kereta depan, kereta kancil tu. Jadi harapkan video tu dapat jadi iktibar untuk korang, jadikan sebagai contoh betapa bahayanya. Dan anggap nyawa korang tu adalah lebih penting dari segala-galanya. Bukan motor, bukan apa, nyawa lebih penting. Sebab apa? Nyawa cuma ada satu je. Kalau korang tersilap langkah, Allahuakbar, apa-apa jadi pada kita ni, itu adalah ajal maut, adalah di tangan Tuhan. Jadi aku nasihatkan kepada korang, jadilah pemandu yang berhemah, berunggang motosikal yang berhemah. Sebab tak, aku tak salahkan siapa-siapa. Aku dalam video ni aku tak salahkan siapa-siapa. Itu aku nak tegurlah secara peribadi, supaya kita ubah attitude kita di atas jalan raya. Kadang-kadang kita ikut nafsu sangat sampai kita lupa keselamatan kita sendiri, orang di sekeliling kita, sama ada kereta ataupun motosikal. Jadi come on guys, kita masing-masing dah dewasa, kita dah boleh berfikir, kita ada akal kan. Jadi harap korang boleh hadamlah semua ni kan. Jadi sampai di sini saja short vlog aku hari ni. Aku balik kerja macam biasa. Okay, jadi nanti aku akan buat satu video time aku off. Sebab waktu ni memang aku agak busy. Time off day aku nanti insya Allah aku akan luangkan update video, konten dia menarik sikit dari yang biasa ni kan. Jadi jangan lupa like, share and subscribe my channel. Okay, itu sahaja dari aku guys. Ciao. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I'll...